Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mus Rudy. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan printer HP Inkteng 315 dengan permasalahan mati total ya teman-teman. Oke, kita akan coba colokan terlebih dahulu untuk menghidupkan printernya. Dan ini tombol powernya udah kita tekan ya teman-teman, tidak hidup. Oke teman-teman, kita akan langsung periksa aja printer ini. Kita akan coba cek di bagian adaptornya ya teman-teman. Di sini udah saya sediakan adaptor HP DeskJet 2135 ya teman-teman. Dan ini adaptor HP DeskJet 2135 yang coba kita akan pasang di printer Inkteng 315 ya teman-teman. Mudah-mudahan hidup. Kita akan langsung bongkar saja. Oke teman-teman, kita cabut terlebih dahulu colokannya. Dan untuk membukanya di bagian bawah ini ada dua baut ya teman-teman. Nah, di posisinya di sini dan di sebelah kiri, kita langsung buka saja. Oke teman-teman, apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita akan cabut di bagian ujung ini. Ini kita buka ganti dengan yang ini ya teman-teman. Nah, ini dicabut saja. Oke, langsung kita pasang lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, telah terpasang kembali. Kita akan coba tes hidupkan printernya ya teman-teman. Oke teman-teman, printernya telah menyala. Ini permasalahan ada pada adaptornya ya teman-teman. Oke demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.